kilometer 11. Pembatasan mobilitas antar kecamatan di Kota Bogor dengan memberlakukan ganjil genap di sepanjang ruas sistem satu arah atau seputaran Kebun Raya Bogor memang terpantau di 5 titik checkpoint itu sangat padat. Namun demikian bahwa kegiatan ini ingin memberikan efek kejut, efek deteran kepada masyarakat bahwa kita akan memasuki masa mudik di mana aktivitas masyarakat itu meningkat. Sehingga kembali kami menghimbau di semua titik pusat kota, ya, di pinggiran Kota Bogor sudah ada pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat kuliner. Tidak harus itu cross antar kecamatan. Sehingga melalui kegiatan ganjil genap kali ini, kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita tetap harus waspada, karena Kota Bogor ini ada peningkatan jumlah kasus aktif positifnya. Sehingga kami mohon maaf apabila kurang nyaman di Kota Bogor, tetapi Satgas COVID Kota Bogor berusaha untuk membuat tidak ada mobilitas yang berlebihan, termasuk kerumunan-kerumunan di area-area kuliner, di area-area pusat perbelanjaan. Demikian. Ya. Ganjil genap Sabtu Minggu selama 2 jam ini, target utamanya adalah menyampaikan pesan kepada warga Bogor untuk mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas, karena mobilitas tinggilah yang menyebabkan persentase kenaikan kasus corona, terjadi kerumunan di mall, terjadi kerumunan di tempat buka dan sebagainya. Nah, kalau hari ini macet di beberapa titik, ini wajar. Artinya apa? Artinya masih banyak warga yang tetap melakukan mobilitas. Jadi pesan kita, kalau tidak mau terjebak macet besok, ya kurangi mobilitas. Ini adalah prakondisi menyampaikan peringatan kepada warga agar ke depan tetap dikurangi mobilitas, terutama nanti libur hari raya. Ya, weekend minggu depan dan minggu depannya lagi tetap akan kita perketat. Apakah ganjil genapnya dilanjutkan, nanti kita akan bahas lagi bersama Pak Kapolres, Pak Danim di Satgas. Ya, tapi hari ini pesan kita kepada keluarga Bogor adalah Satgas menyiapkan kepada warga untuk mengurangi mobilitas.